Halo Besti, ketemu lagi dengan Best RM Family. Oke, di video kali ini kita akan makan siang. Kebetulan kita habis silaturahmi ke saudara ke daerah Curug Tangerang ya. Pulang dari Curug, kita langsung mampir ke salah satu restoran Sunda yang ada di Telaga Bestari. Nama tempatnya Kampung Kelapa ya. Kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Yuk ikutin terus. Di sebelah kiri juga udah ada saung buat ditempatin sih. Cuman kita masih lihat dulu yang di dalamnya seperti apa ya. Ayo teh, kita lihat dulu saung di dalamnya. Iya. Ayo. Ayo. Nah, di depan ini ada saung yang lumayan besar dan kolam besar juga. Tuh, untuk tipe makannya seperti ini ya. Makannya lesehan di dalam saung-saung yang ada di atas kolam. Iya. Kita lanjut ngeliat saung lainnya yuk. Siapa tahu ada yang lebih enak ya. Iya. Yuk kita jalan ke sini dulu. Ayo. Di sini banyak banget pohon-pohon yang besar, pohon kelapa sehingga tidak terlalu panas ya. Tidak. Cuman karena emang cuaca di Jakarta dan Tangerang akhir-akhir ini panas, jadi berasa gerah gak enak sih untuk saat ini. Kita lanjut lagi aja deh untuk lihat dulu tempat makannya. Nah, di bawah sini juga ada area untuk nikahan ke bawah. Jadi kita gak usah ke bawah ya. Kita lanjut muter lagi untuk lihat saungnya. Tuh, di depan sini juga ada air mengalir. Nah, yang ini kayaknya enak ya teteh makan di sini. Apa yang ini aja kali ya? Yuk kita coba di tempat ini aja ya. Ayo. Wah, ternyata di sini udah ada pengunjung lain. Jadi kita coba pindah lagi ke atas ya. Ayo mau atas. Ayo bakar. Ayo bakar, Nete mau. Nete mau. Hileu. Oke deh. Nah, di sini kayaknya lumayan enak. Kita coba di sini aja deh untuk makannya ya. Ayo, Nete mau. Tapi karena yang tadi terlalu kecil, jadi kita pindah yang lebih besar aja. Nah, di sini kayaknya cocok nih untuk makannya. Udah pesen ya? Ayo, kita Nete pilih mau. Menu dulu ya. Untuk menunya kita pilih yang paketan aja. Di sini untuk harganya sih kurang lebih sekitar 40.000 per orang. Tapi kalau menu paketan bisa lebih murah ya. Menu yang murah, ayo Dede mau. Hei, Dede mana Dede? Dede Ina mana? Wah, Dede Raina lagi anteng main tap nih. Dede mana? Dede mau. Tuh, di sini juga ada sungai yang mengalir, jadi nuansa pedesaannya tambah berasa ya. Tambah berasa. Enggak, Tete mau ikut. Kita lihat lagi saung-saung yang lainnya ya. Di sini juga terdapat beberapa toilet, ada musola, dan parkirannya juga lumayan luas ya.
Nah, ini dia untuk menunya sudah datang. Kita langsung makan aja yuk, karena mumpung masih anget dan kita juga udah lumayan lapar nih, udah menunggu kurang lebih sekitar 1 jaman. Makan apaan? Makan ayam. Mana ayamnya? Nah, di sini juga ada ikan, jadi kita coba kasih makan ikan ya. Berarti kalau semuanya udah tuh. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton.